Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Studio Patung Semar Mesem Skulptur and Artwork. Pertama-tama kami di sini akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan. Pada kesempatan sore hari ini di sini kami akan memperlihatkan gimana kegiatan pembuatan proses pembuatan patung di studio kami. Dan yang mana hari ini kami akan melakukan pengiriman ke Serang ya, ke Serang Banten. Di kesempatan sore ini mudah-mudahan diberikan kelancaran semua, diberikan keberkahan semua. Oke, terima kasih. Mari kita lihat, kami jalan-jalan ke workshop kami. Di sini ada patung kuda ya, patung kuda bersayap. Nanti kudanya biar bisa terbang ya. Mari kita lihat. Ini rencana untuk kereta, nanti ada kereta ditarik dengan patung kuda-kuda ini. Mari silakan. Ya, di sini kami rata-rata patung berbahan fiberglass konstruksi besi. Mari kita lihat konstruksi besinya di sini. Coba kita lihat. Ya, beginilah suasana dapur kami ya. Mari kita lihat, mari silakan. Posisi perakitan patung kuda terbang. Ini konstruksi besinya, kita lap. Ini adalah proses perakitan, proses finishing. Mari kita lihat di sebelah sini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke workshop sebelah. Ini adalah cetakan-cetakan patung guys ya, saudara-saudara. Ya, meskipun posisi di bulan Ramadan ya, tim kami sedang berpuasa, tapi alhamdulillah semua pada semangat. Coba kami lihat, mari kita lihat bersama. Ini patung-patung yang sedang dalam proses finishing, proses penghalusan setelah keluar dari cetakan. Ya. Sehat Mas Nur? Sehat? Semangat pokoknya. Semangat terus. Ini adalah telur-telur dino ya. Telur-telur dino yang nanti akan kita rakit. Ada yang netas, ada yang utuh, dan ini adalah anak-anak dino. Ada patung Triceratops. Ada patung harimau, ada patung kuda, jirat. Yeah.
Ini semua patung adalah baru keluar dari cetakan, jadi benar-benar masih dalam proses finishing, penghalusan, proses untuk sebelum pengecetan. Ya. Ini ada swimming pool masih kita lihat. Ini ada swimming pool yang rencana nanti akan kita cetak berbahan aluminium. Mari kita lihat, mari silakan. Ada patung kura-kura juga di sini. Suasananya sangat berdebu. Sangat berdebu ya, saudara-saudara. Oke, mari kita lanjut ke tempat packing patung yang siap kirim hari ini. Silakan. Ya, ini adalah patung dino, patung gajah, patung unta yang sore hari ini akan kita berangkatkan ke daerah Serang, Banten ya, untuk sebuah taman waterboom di sana. Ini ada patung jerapah juga. Mari kita lihat. Ya. Ada patung kuda terbang di sini juga, patung kuda sayap, patung harimau, patung unta. Unta punuk 1, di sini ada unta punuk 2. Ya, patung panda. Di sini ada patung komodo juga. Oke, sekian dulu dari studio patung Semar Mesem Sekultur Network. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, and comment untuk biar lebih berkembang. Sekian dulu dari kami, terima kasih banyak, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We'll be right back.